Tapi minimal dia udah ada darahnya, bos. Tadi kan nggak ada darahnya. Kayak pucat. Dengan fase ya. Kenapa? Kan keluar. Keluar itu udah. Masuk ke dalam. Panas, ini mah sedikit aja kan. Kalau tadi punya panas-panas terus ngomongnya. Iya, panas-panas terus. Iya, harapin dong. Nah, harapan mesra. Tadi lu bisa mesra gak? Gue digigit lah sama dia. Minggir panas gitu. Ah? Minggir, lu panas. Pecahkan dong. Dalam hati, kamu terlalu percaya sama YouTube sebenarnya. Ya biasanya orang ngomel-ngomelin saya, bego. 18 hilangin. Iya. Tadinya ada jadi hilang semua. Iya. Harus hilang. Biasanya itu sama Bu Bawel. Tapi biasanya mah halus, Mas. Ini halus, Mas. Sakit. Dia normal, udah kelihatan belum? Yang ditarik begini guanya sakit. Orang mau ke depan ditarik lagi, ke depan ditarik lagi. Manjur, Bos. Tinggal sekali lagi aja paling bentar aja. Tunggu 5 menit dulu nyerok. Sudah ada. Sudah bersih. Iya, bersih, sudah bersih. Tadi kan pucat, sekarang udah mulai ada darahnya dikit. Iya. Enggak apa-apa. Iya, waktu panas ada pakai mati setan. Parah lagi, kayak orang gila. Jadi nikah udah berapa tahun? 9. Bos asli mana? Saya Purworejo, Jawa Tengah. Purworejonya mana? Bagelen. Saya Purworejonya pom bensin ngandong butuh. Bayan. Oh, Bayan. Iya. Nah, ternyata saudara sekampung kita. Sekampung. Bayan, Pak. Pom bensin ngandong. Pom bensin ngandong menggo Desa Surworejo. Kalau kanan kan itu Keranggan, Kaliwatu Keranggan. Saya pom bensin ngandong belok kiri. Terus Surworejo. Surwok ya. Bagelen tuh ada kambing etawa, ada durian. Itu durian ya. Manggis. Iya. Ada di situ Bagelen sono dikit tempatnya Taufik Safalas meninggal ya. Itu kampung saya Krendetan. Oh, kampung Krendetan. Iya. Oh, dan di situ ada pasar. Iya, pasar Krendetan. Krendetan. Ya. Oh, di situ ya. Ada namanya Pak Yono yang bikin itu BMT kayak Bank Syariah BMT di Pasar Krendetan namanya Pak Yono. Pak Yono. Buat suara sini ngirimin kambing, Dek. Oh, situ Krendetan. Pak Taufik Safalas ya, meninggal ya. Dekat tikungan ya. Pasar Krendetan masalah lagi dekat SMP Negeri 17. Dekat ke BRI. Senyum aneh? Senyum. Yuk, mari sana lagi. Sekali lagi. Ngapain tuh? Ya kayak tadi. Lagi, aduh. Copot lagi, ntar ketinggalan. Sekampung gak pernah ketemu ya. Ini kalau ketinggalan segede mana nih? Ini kalau ketinggalan segede mana alat lagi nih? Ayo, masuk ya. Apa di GGC, Pak? Sip. Di Master... Ya, di sana kerja. Dekat AS ya? Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pas mau urut ke arah kasih, sebelah kanan datang, sampai kalian kirim untuk
ada pribadi pengasuhan semua satu. Tinggal fokus juga, mau tinggal sih inisiatif sendiri. Beliau juga semua yang ada di jalan saya. Tapi di rumah satu yang tahu yang mengalami saya ada pribadi pengasuhan sebulan satu. Lebih lama, kesan atas kemauan dari inisiatif sendiri, mas. 9 kali. Ini jatuh kata dia udah 4 tahun. Wajib terima tamu setiap hari. Setiap hari ada, cuman jamnya nggak tentu. Oh, kalau iya, soal mau nunggu aja. Siang juga bisa ya? Siang, biasanya sih sore. Saya kemarin nunggu dari seleksi yang ngalami saya. Kalau ketemu saya harus jam 2 pagi. Saya bawa anak kemarin. Anak saya tidak tahu, saya ke sini. Nunggunya aja. Bini gue nonton. Pantu siapa? Maaf ya Bu ya. Teman sekampung. Tetangga di kampung. Soalnya kan dia udah yakin benar, tinggal kurang. Kalau ibaratnya kalau kereta itu tinggal nyambung gerbong, tinggal gelek gitu ya. Nah ini gelek, nggak gelek. Ntar pelan-pelan diminum ya. Tapi minimal dia udah ada darahnya bos. Tadi kan nggak ada darahnya. Kayak pucat. Dengan apa sih ya? Kenapa? Kan keluar. Keluar itu udah. Masuk ke dalam. Ini mah sedikit aja kan. Kalau tadi punya panas-panas terus ngomongnya. Iya, panas-panas terus. Iya, harapin dong. Nah, berapa mes? Tadi lu bisa mesra gak? Gue digigit lo sama dia. Minggir panas. Minggir, lu panas. Tepuk tangan dong. Terakhir lu berbuang suami istri kapan terakhir? Jujur tadi pagi. Tadi pagi? Tepuk tangan dong! Alhamdulillah. Sampai duluan yang minta. Dia? Wah, dia praktekin ilmu gue. Nah, hanya saya kan heran. Habis begituan dia nyuci, jemur, kok tiba-tiba begitu gitu loh. Saya bingung. Iya. Pas nawarin lu mau tuh pas ditawarin. Dasar. Biasanya sebelum nonton YouTube kalau berhubungan suami istri siapa yang minta duluan? Ya, seringnya sih dia sih. Menawarin. Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Pokoknya saya menjak sekitar sebulan atau satu setengah bulan dia sering jam 12 malam bangun. Oh bangun? Bangun sholat apa? Hajur. Habis itu baca Al-Quran, istirahat sebentar, subuh dia sebelum subuh lah. Jadi sajadah. Pakai mukena? Iya, padahal pokoknya yang diajarin Pak Haji udah meleng sampai siang. Tapi siang habis itu udah dia nyuci, masak. Mungkin sekitar ya kalau saya lagi kerja, mungkin ngajarin anak sekolah belajar dulu ya, kan online. Tapi kalau saya di rumah tuh sekitar jam 10 dia baru tidur lagi. Sampai sebelum tidur udah bangun lagi, sholat lagi. Itu makanya saya bilang, apa yang dimana lagiin ini jadi kayak begini. Enggak. Ya takutnya begitu. Iya. Kalau ini kan langsung sama Allah, iya. Kecuali kalau ada bacaan, wiritan, ada bacaan tuh. Nah itu bisa tuh ketempelan, ini kan gak ada bacaan ya. Yang dibaca kan Al-Quran. Iya. Istilahnya gak ada amalan-amalan. Gak ada amalan. Minum sedikit lagi nih, sedikit. Mau banyak boleh, sedikit boleh deh. Mau pulang aja kan? Iya, gak pulang. Tadi gue bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah nanti habis dia minum, bos paksain bisa ijab santa sama anak yatim. Jangan pulang dulu ya. Ijab entar biar dia cepat itu wujud hajatnya dia. Iya. Itu. Semua negatif. Jadi banyak ikut.
Tadi Pak Haji siang udah. Ijab siang. Ini beda sama tahajud toh. Tahajud beda. Ya Pak Haji, saya tuh dari rumah setengah 6 pagi. Tadi? Iya. Dari pagi? Iya, dari pagi. Berarti saya rezeki dong masuk ketemu Pak Haji. Ya, ini sebenarnya baru rezeki. Iya. Dia baru rezeki. Ditahan mulu ya Pak. Hah? Akunya ditahan mulu. Iya, ditahan. Belok. Makanya tadi pagi lo menang kan nawarin dulu. Alhamdulillah. Tadi sperma dikeluar di luar apa di dalam? Di dalam lah, mobilnya di luar. Alhamdulillah. Kita akan di dalam. Di dalam banget. Di dalam. Mau jajan di luar. Angkat ya. Angkat gak istrinya? Pas keluar angkat gak? Pas sperma keluar angkat gak di alat kami lo? Lupa. Ah, ada enak lupa. Jadi nanti jam setengah dua lo ijab ya, gue pegang dulu Pak itu lawyer bentar ya. Udah selesai kok ini kok ya. Udah mulai kok. Ya, udah mulai ijab. Udah. Ya, udah langsung ijab ya. Oke.